Piye Bu kandhane, Bu? Kang Bu kandhane. Kamu itu sudah besar. Oh, sudah gede, sudah seneng cowok. Belajar di rumah, rumah tangga itu berat. Abot, ngopeni suami, ngopeni maratua. Ngerti toh maratua? Terus ngopeni anak, kalau punya anak, nyokolahin anak. Ayo. Iya. Rumah tangga itu berat. Kamu kan sudah pengen punya suami. Belajar di rumah, seisi rumah yang ngerjain itu wanita. Jadi perempuan, seisi rumah ini kerjaan wanita, suaminya kerja. Di istrine beresin rumah, yo masak, nyapu sembarang. Lah nah kalau yang lain-lain. Kalau enggak rajin nanti cowok-cowok apa ada mau ya, Bu ya. Nanti kamu rajin bersih-bersih, ini cowok nanti bisa datang sendiri, enggak usah cari. Ngapain cowok cari? Lihat kamu rajin, terus masak, nyapu, nyuci, terus semuanya lagi kerjain, nanti cowok itu lihat juga senang sendiri. Iya yuk, betul yuk. Belajarlah di rumah, belajar kan apa itu seneng cowok toh, seneng punya suami. Di rumah itu belajar, bersih-bersih, masak, itu tugas istri. Ngerti tugasnya istri itu bersihin rumah. Lah kok nek bojone rumah tangga itu berat. Ya kamu dibilangin gak mau denger. Eh nanti kalau punya suami gini gimana yuk? Kok suaminya terus kayak ini kopi. Gak gelum. Gak mau. Itu gawe-dewe. Bikin sendiri gitu. Ya istrinya suruh apain. Itu tugasnya istri. Kalau punya suami. Jadi belajar dari sekarang Bu ya. Sisi rumahnya tugasnya istri. Ya Bu ya. Iya. Belajar dari sekarang ya. Oh yul. Kan aku sudah ngalami rumah tangga begini. Kamu sudah gede, sudah seneng punya cowok, punya suami. Belajar di rumah. Ini jawab terus kalau dibilangi mama. Oh, ini kan ada aku gantang ini. Diam aja nih Yul ini. Makanya mama ini, saya ini capek ngomongin terus. Apa yang kecil itu nakal, capek. Ayo nutrisen, nutrisen bilang gitu. Terserah nutrisen, nutrisen itu. Ya, karena anak-anaknya dibilangin itu susah Bu. Bantah terus, jawab terus. Ya, alasan ya. Inilah alasan ini gitu. Ya nggak apa-apa Bu, sering-sering aja Bu. Kemarin baju di kamar mandi itu mau dicuci, sekarang sudah dicuci. Dicuci. Ini tinggal anu, tinggal anu nih. Belum di anu nih. Lempitin udah dilempitin belum Bu ini? Dilipati ini semalam dilipati. Benar mau digosok tapi takut sokane engko setrume tinggi lho. Oh, takut anu listriknya mahal Bu ya. Ya, listriknya mahal kalau gosok itu. Kalau sekarang berapa Bu bayar listriknya Bu? Enggak tahu. Belum. Ya, sekarang kemarin bayar kemarin listriknya 16. 16.000. Ya. Ya Bu. Kalau kalau saya murah kalau saya tahu. Ya, murah. 16.000 murah. Kan cuma lampu doang. Sama TV itu. Iya semuanya. Iya sama semua. Sama Cikom juga ya. Iya. Ini Yul, gimana tadi dinasihatin ibunya tadi, lo dengerin nggak ini? Gak mau dengerin, capek saya. Makanya itu penonton-penonton bilang gitu. Saya sudah berusaha itu didik anak supaya jadi yang baik, tapi anaknya itu kadang dibilangin bantah. Jawab alasan gitu. Kalau dia mau ya berangkat, kalau lagi males ya nggak mau gitu. Dianya itu si kecil itu juga nakal. Kalau main-main itu nggak mau beresin ya orang tua, ibu juga yang beresin. Semuanya mama ya capek lah. Iya ya, tapi ya kan Yuli sudah gede, sudah dewasa. Belajarlah dewasa. Jangan mama terus. Mama ya belajar yang bersih loh, kayak bersih kayak gini kan. Lalu nanti kalau enak yo nih. Ini pandang. Yang mau suka gimana? Oh, ntar kalau ada cowok yang suka gimana? Si Iwan apalagi gimana? Apalagi nanti ada tamu. Terus? Oh, gimana? Oh, bener nih. Aku sudah bilangin tapi ininya ya namanya
saya juga maklum lah. Iya, iya. Tapi kalau begini terus ya gimana? Ya sabar, Bu. Ya, harus sabar ya, itu sabar aja. Sabar kan ada batasnya, Mas. Gak ada, Bu. Sabar ya. Tidak ada batasnya, Bu. Kasian saya nanti sendiri ya, Mas. Kalau sabar sama anak diri, tuh gak ada batasnya. Kenapa diri aku ini? Nangis pada diri sendiri. Iya, iya, iya. Apa aku gagal ya didik anak? Kadang saya ngomong saya sama orang Surabaya ya. Pak, aku gagal ini, Pak. Aku gagal ini. Ya sabar, Bu. Ya sabar ada batasnya, Pak. Ya udah, mau ngapain, Bu, ini, Bu? Nyapu, Bu. Iya. Ini tadi disapu upi. Itu di rumah itu. Tapi masih air. Berantakan dikit-dikit enggak apa-apa lah. Namanya anak kecil ya. Yang penting udah mau nyapu tadi. Nih, Yulia nih. Yul dinasihatin, dinasihatin, didengerin Yul ya. Aja banyak bengong. Bengong. Masih di rumah Yulia. Tadi habis dinasihatin ibunya nih, langsung suruh lembet-lembet baju ini. Nah. Lihat aku taruh itu. Iya, Bu. Kenapa diciumin dulu, Yul? Nggak pengen wangi, dikasih pewangi. Hey, Yul. Kenapa diciumin dulu? Loh. Enggak, kenapa alasannya itu kenapa gitu? Penonton pada tanya ini, penonton nih. Kalau ngupil kok juga diciumin. Garuk-garuk diciumin. Ayo. Nih Yulia lagi lempit-lempit nih, teman-teman. Lagi lempit-lempit baju. Dilempitin Yul biar rapi, kalau ada tamu kan enak Yul mandangnya. Iya enggak? Nih mejanya dirapiin dulu nih Yul, ditata gitu nih. Kok ditaruh di dalam lagi lur ini, Bu? Ayo. Ininya kok ditaruh di dalam lagi ininya, mejanya nih. Main. Taruh di luar enak ya, Lur. Dalam bisa lega gitu. Nih, TV-nya nih. Lagi lempit-lempit Yulia nih. Gimana Yul tadi Yul? Dinasihatin ibu tadi gimana? Didengerin gak? Didengerin. Upik, ngelek kayak neng boneka. Gak kok? Upik, kan HP-nya gak kono. Nih Mbak Yulia, lanjutin anu nih, lempitin baju nih Yulia, lanjutin lempitin baju nih teman-teman. Yul, senyum Yul, gimana nih, nggak semangat Yulia kayaknya nih. Yang ngelempetin baju nih. Kalau Supi mana Supi iki? Mana Yul Supi Yul? Ini Upi ini, tuh ibunya lagi nyapu. Lanjutin yang disapuin si Upi. Nih. Pi. Oh, mandek ning kono iki mah. Delik iki piye to iki? Kayak diwangi Mbak ya. Wangi yuk, Mbak. Ayo Pi, wangi Pi. Mbak Yulia dibantuin ini, diberesin Pi kalau udah habis tidur. Ini tempat tidur ibunya ya ini. Duh, ngapa ya? Wah, turun-turun itu omong ya. Yuk bantuin yuk. Bantuin kayak lu Mbak Yulia belajar lempit-lempit. Tuh si Yulianya tuh. Nih Sulia Yulianya nih lagi lempit-lempit nih. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti ditunggu vlognya lagi bareng Mbak Yulia. Dadah dulu Yul. Dadah dulu.